lagi lumayan. Bareng aku dan Ken, ikutin kita yuk. Mumpung hari ini Satria tuh lagi libur kan, jadi aku mau quality time bertiga sama Kenzi. Sekalian juga ngabuburit dan cari baju. Yeay, happy Kenzi? Gaya banget, dia lagi suka banget pakai kacamata sekarang. Bener-bener coba tunjukin ke Onti. Onti-onti online dan aku online. Gaya Kenzi, hai. Kita cari baju ya sekarang ya. Oke, okay. Oke, okay. Udah ngantuk lagi ya. Guys. Oke guys, kita mau jalan dulu ya. Kita mau belanja baju lebaran di Uniqlo. Soalnya udah fix banget sih, udah pilihannya banyak, nyaman, cocok banget deh buat semua keluarga. Kalau aku sih kayak mau cari bahan-bahan yang linen-linen gitu ya. Iya, cari. Wah, pas banget nih guys, mereka lagi ada promo Ramadan ya. Ini ada Uniqlo Ramadan Big Fest sampai tanggal 11 April. Wah, ini sih store Uniqlo-nya gede dan cozy banget ya. Jadi nggak pusing deh nih buat anak buat belanja. First thing first, kita cari baju anak dulu ya. Mumpung Kenzi lagi full energi minta cari baju dari tadi. Ayo. Enak ya, Ken? Ini deh, aku naksir banget sama kemeja ini. Lucu banget kayak buat lebaran ya nggak sih? Kenzi? Kenzi suka yang mana? This one or this one? Galau dia. Yang green? Yeah. Oke. Okay. Kenzi mau pilih yang warna hijau, jadi nanti baju lebaran tahun ini kita pakai yang hijau itu, oke. Okay. Pas banget nih sampingannya celana, sekalian beli celananya juga kali ya. Ini cargo pants-nya lucu-lucu banget, lihat deh. Kita cari yang ukurannya Kenzi ya. Gemas. Dia ukurannya apa, Nak? 110. Hah? 110. Ini kayaknya lucu nih, cargo pants-nya sekalian sama kemejanya yang tadi ya nggak sih buat lebaran Kenzi, karena nanti di Bali kan, jadi cari yang nyaman-nyaman aja gitu, jadi nggak gerah. Mana si Kenzi? Aku pakai baju ini. Iya, ini sama ini celananya. Udah masukin aja. Ya udah masukin aja, oke. Okay. Ini seru banget sih di sini ya, saking gede store-nya, lihat ada pojok playground gini buat anak-anak main. Deh. Ada apa aja di sini? Ada bukunya. Jadi mereka bisa duduk-duduk di sini sambil main, kita bisa belanja, ya kan? Kenzi, Kenzi sini sama Daddy dulu ya. Mami mau cari baju, boleh? Boleh. Oke. Lanjut ya, namanya juga ibu-ibu tuh kayak suka kalap nggak sih kalau misalnya ngeliat merah-merah gitu tuh promo-promo ini loh, kayak bikin makin kalap pengen belanja banyak tuh, kan lucu-lucu banget, apalagi juga modelnya ya kan Ken, gemes ya, gimana nih, kayak bakal belanja banyak. Sekarang kita cari yuk yang buat lebaran cocoknya mana. Oke, guys, kayak setelah tadi aku keliling muter-muter, aku nemu yang aku naksir banget deh. Nih yang ini. Ini juga hari raya essentials ya. Lihat deh. Ini tuh bahannya tuh bagus banget, lembut, kayak nyaman banget ya sih buat nanti dipakai keliling-keliling, dan tuh kalau dipakai tuh kayak kelihatan bikin ramping enggak sih siluetnya ya kan? Mana bahannya tuh kayak dia tuh agak loose gini kan. Jadi ntar kalau misalnya aku makan banyak nih enggak kelihatan. Kan? Lucu banget, kayak aku naksir ini deh, aku mau pakai ini. Ini juga lucu banget lagi ternyata, lihat deh, bagus banget modelnya. Dan kayak siluetnya tuh bikin ramping kan, kalau misalnya lebaran ini menurut aku cocok banget. Bahannya mana bagus banget, tapi aku galau deh. Yang pink itu juga lucu, menurut kalian warnanya lucuan mana nih? Buat aku yang pink atau yang hijau? Aku galau banget lagi. Gimana ya? Tentu pilih dong guys. Lucu. Kita kan baju hijau sih, hijau nggak sih? Kayak hijau ya, kayak vibe lebarannya tuh lebih dapet gitu. Gemes. Kita bungkus yuk. Ya? Lucu amat. Ya aku belum punya sih celana kayak gini. Kayaknya bagus ya, kayak buat dipakai ntar mudik gitu, buat jalan-jalan santai ya kan. Ini, putihnya juga lucu lagi. Lihat ya guys. Tuh. Kayak cocok kan nih kalau misalnya buat nanti jalan-jalan santai gitu pas mudik, ya nggak sih? Ini kayak buat dipakein atasan
yang formal gitu juga lucu sih buat jalan-jalan ntar silaturahmi, ya nggak? Bagus mana? Kayak aku pengen yang warnanya agak cerah gitu ya. Yang ini atau yang ini ya? Bagus mana, Nis? Kayak putih deh. Kayak putih ya? Kayak putih nggak sih? Lucu banget. Iya ya? Kita bungkus-bungkus. Nah, itu juga lucu banget tuh. Lihat ya atasannya. Gemes-gemes banget. Kayaknya cucu ya kalau misalnya kita pairing sama si celana ini, ya nggak sih? Tuh gemes banget. Ini kayaknya menyala nggak sih? Nyala kakakku. Lucu ya? Cebumi banget. Aku kayak lebaran ini temanya cebum-cebum. Oh, ini juga hari raya essentials guys. Aku suka deh. Ini tuh bahannya tuh bener-bener adem banget nih kalau misalnya kalian kesini dan megang langsung tuh pasti kayak in love banget. Karena lihat deh, tuh simple tapi tuh lucu gitu, cakep kalau dipakai. Aku suka banget, timeless gitu loh modelnya. Cucu ya. Kita kalau di Bali jadi nggak gerah. Iya, kalau misalnya di Bali juga kalau misalnya pakai ini pasti nggak gerah, samsek deh. Nyaman, ya kan. Lagi daerah-daerah tropis tuh pas banget sih. Banyak ya. Banyak jadinya ya. Ya ampun, kalap nih gue belanja. Lagi ya. Gimana nih guys? Aku kayak udah mau berhenti belanja, tapi kayak ngelihat ini apa sih? Ini kayak Bali banget, ya nggak sih? Apa sih? Apa sih? Apakah Uniqlo tahu aku mau ke Bali terus ngeluarin koleksi mau ke Bali? Ini kayak lucu banget, kan? Kayak Bali banget dan kayak cakep ya kan? Aku kayak suka deh. Tapi karena aku pengen temanya cebum-cebum ya, kayak aku antara putih atau yang ini. Mana? Cucu mana? Cucu mana? Karena celananya udah putih, rokoknya jangan putih kan? Rokoknya jangan putih ya. Ini kayak lucu ya. Kayak cebum dan warnanya tuh kayak bagus banget gitu. Aku nggak pernah loh ngeliat yang warna-warna kayak gini. Kayak aku ya mau ambil yang ini ya, karena tadi udah ambil celana putih. Kayak lucu. Coba. Cebum apa sih? Cewek bumi. Oh, cebum. Cewek bumi banget. Oh, ini detailnya ya. Iya, lihat deh. Lihat detailnya cantik banget, bahannya super flowy. Kebayang nggak sih kalau misalnya pakai ini ke pantai? Ya kan? Cocok banget. Kita cari lagi apa ya? Apakah sudah waktunya berhenti? Belum apa ya? Jadi banyak. Ih, salfok lagi guys, linen. Pasti ini adem banget nggak sih? Tuh. Terus kayak lucu tuh dari guide-nya juga kan? Pas banget lagi kayak jodoh, aku pengen ambil rok ini ada fotonya sama sama mbak ya. Apakah gemes? Ini kayak lucu ya? Kalau sama ini nih? Sama kayak... Iya tuh. Sama. Kayak mbak model ya, my god jodoh banget. Sumpah, aku tadi pas ngambil ini belum lihat itu loh. Terus kayak, kok lucu ya kan? Terus bahannya juga linen kan, jadi pasti adem banget. Tuh. Oh linen ya bahannya? Iya kan? Gemes ya. Kayak aku mau ambil juga deh, ya kan? Ini kepake banget sih nih. Eh kita udah penuh nih keranjangnya. Apa-apa ya? Apa-apa. Sok ya, kita jalan lagi. Oke, nih kayak aku udah cukup ya belanjanya. Sekarang saatnya kita cari Satria deh. Mana dia ya? Dia kayak lagi milih-milih baju deh. Cari. Hai Kenzi, ini kamu. Lihat nih mami udah belanja banyak. Yeah, kita cari Daddy yuk. Kita cari Daddy yuk. Hey guys. Pengen nyari baju lebaran buat Satria. Aku tuh galau antara ini sama ini deh. Ya gak sih? Ini kayak coba kita lihat ya. Kamu suka yang mana? Tuh lihat tuh guys. Ini yang beige-nya. Ini kayak mirip sama yang punya aku sama Ken. Terus ini kayak ada yang itemnya kayak bikin kurus sih. Kamu suka yang mana? Ini hari. Ini ya? Ini ya? Ini kayak bagusan ini sih. Gemes biar kembarannya kan. Ini kayak ini aja. Nah, sekarang kita mau cari celana buat Satria. Ini kayak bagus ya, lihat deh. Ini mirip sama celana Kendrin. Ini, kan? Nah, tadi aku udah pilihin celana buat Kendrin yang kargo ini, lucu banget kan? Ini warnanya mirip deh.
satu mirip-mirip gitu loh, satu ton. Cucu ya, kayaknya ya. Ini es yang kamu jangan halus, kamu gak es. Tuh, ganti lo. Cucu ya. Gemes kan, soalnya sama kayak Daddy. Nanti kita try on bareng-bareng ya. Gitu, gitu. Ini bahannya tuh katun, jadi halus banget tuh. Aku megangnya nyaman. Banget. Bagus. 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 Pakai warna kayak punya Kenzi. Bagus. Wow. Try on dong, enggak try on. Try on kali ya. Kita coba try on bareng-bareng yuk. Yippee, happy banget akhirnya nemuin baju couple sekeluarga buat lebaran tanpa perlu repot. Kelihatan kan bahannya comfy dan cakep-cakep banget modelnya. Banget. Nah, berhubung bentar lagi udah mau buka, kayaknya kita langsung bayar aja kali ya sekarang. Yuk. Makan. Oh iya. Yeah. Mau istirahat dulu. Iya. Makan. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Banyak banget. Yeay, udah kelar nih belanjanya. Buat kalian yang pengen juga belanja buat Ramadan dan Lebaran, cus buruan deh langsung aja belanja mumpung lagi banyak promo di Uniqlo Ramadan Big Fest, di toko Uniqlo dan toko online mereka loh, cuma sampai tanggal 11 April, buruan! Hai guys, ini aku udah sampai di rumah. Jadi tuh tadinya kita niatnya buka puasa di luar, cuma pas sampai mobil tuh Kenzi ketiduran pulas selap banget, kayak kecapean belanja ya. Jadi akhirnya kita langsung pulang aja dan buka di rumah deh. Oke, jadinya kayak segitu dulu aja vlog hari ini. Tadi seru banget cari baju lebaran dan baju mudiknya. Dan kalian jangan lupa kalau misalnya mau cek juga baju-baju lebaran samaan kayak aku sama Satria dan Kenzi, cek ke Uniqlo, oke? Thank you so much for watching, bye!